Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bi kutbi darihi amin. Qala radhiyallahu anhum wal maqalatu tsaminata asyrata dan maqalah yang ke-18. Qala Ibnu Abbas telah berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah taala senantiasa meridai mereka berdua. Amin. Nabi bersumber dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyratu asnafin ay anwa'in, 10 golongan orang ay anwa'in, 10 jenis orang. Min ummati, dari kalangan umatku, la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga, illa man taba, kecuali orang yang bertobat. Ada 10 golongan umat Rasulullah. Ingat, ini umat Rasulullah, berarti orang Islam. Berarti orang Islam, umatnya Rasulullah, tidak akan masuk surga kecuali taubat mendahului ajalnya. Tapi kalau sebaliknya, ajal mendahului taubatnya, tidak sempat taubat tapi ajal keburu datang, maka 10 golongan orang ini tidak akan masuk surga ya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik, semoga kita tidak tergolong orang-orang yang seperti ini. Amin ya. Jadi manakah 10 orang dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan masuk ke dalam surga jikalau tidak bertobat? Awwaluhum al-qalla'u bi fathil qafi wa tasydidil lam, difathahkan qafnya, ditasydidkan lamnya, al-qalla'u. Qalla'u, yang pertama qalla'u, wal jayyufu, wa yuqalu al jayyafu bi fathil jimi wa tasydidil ya'i kama fil qamus, dengan difathahkan jim, ditasydidkan ya'nya sebagaimana dalam kamus, al jayyaf. Di sini dalam hadis al Jayyuf. Golongan yang kedua disebut Jayyuf. Yang pertama tadi Qalla, yang kedua Jayyuf. Wal Qattat, golongan yang ketiga Qattat. Wad Daibub, yang keempat Daibub. Daibub bifathid dali wasukunil ya'i, difathahkan dalnya dan disukunkan ya-nya, wad-daibub. Yang keempat daibub. Ini istilahnya unik-unik. Qalla, jayyub, qattat, daibub. Wad-dayyus, yang kelima dayyus. Wasahibul artobah, yang keenam sahibul artobah. Wasahibul kubah, yang ketujuh sahibul kubah. Wazanim, yang kedelapan zanim. Wal utul, dan yang kedelapan utul. Awas, utul bukan fatul, beda tipis. Wal utul, wazanim, dan sembilan zanim. Wal'aqu liwalidai, ini masyhur, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Uququl walidain. Qila, ditanya li Rasulillah
kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mal qalla. Berarti istilah-istilah ini cukup asing di tengah para sahabat, sehingga mereka yang ahli bahasa, orang Arab terpelajar pun bertanya sama Rasulullah. Ya, apalagi kita ini ya. Ini para sahabat nanya, ya Rasulullah, mal qalla, apa itu qalla? Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yamshi baina yadayil umara. Qalla adalah yang berjalan ke hadapan para penguasa. Yang berjalan ke hadapan para penguasa, nunduk patuh taat nyembah para penguasa tuh qalla. Jadi dekat ke penguasa teh karena kekuasaannya, ingin kecipratan kekuasaannya. Ini disebut qalla. Yang pertama yang diancam enggak masuk surga, orang yang berjalan ke hadapan para penguasa. Ae wa huwa sa'iu ilaihim bil batili wal kadhibi. Tegasnya dialah, wa huwa dialah qalla as-sa'iu yang berjalan ilaihim kepada para penguasa, bil batili wal kadhibi, dengan kebatilan dan kebohongan. Dia dekat-dekat sama penguasa karena mendukung kebatilan dan kecurangan para penguasa tersebut. Sudah jelas kebatilannya, sudah jelas kecurangan, kedustaannya, tetapi masih dibela. Inilah mereka yang disebut qalla. Ya, inilah yang disebut dengan qalla. Disebut dengan qalla. Nah, ini Masya Allah, tabarakallah, saudara ya. Kita berlindung dari golongan orang seperti ini. Berlindung dari qalla itu. Yang pertama, qalla alladhi yamshi baina yadayil umara. Inilah yang membuat Imam Hanafi ketika diminta untuk mengobati salah seorang anak penguasa yang kesurupan, saking beliau ingin menjaga muru'ah keulamaannya, beliau tidak mau padahal diundangnya untuk mengobati anak penguasa. Cuma ngobatin. Hingga apa? Dengan terpaksa beliau berikan bakiaknya. Ini bakiak saya bawa. Unjukin nama yang kesurupan. Bakiak doang. Memang bakiaknya wali min awliyaillah Imam Hanafi sudah cukup buat jin yang ada di tubuh anak itu lari tunggang langgang. Karena tahu siapa pemilik bakiak itu. Kalau saya majur pais, dah saya bawa ki. Iya. Rendem di kolam, ngambang semua lele itu. Nah ini saudara. Jadi dari segi Imam Hanafinya, saking menjaga muru'ah keulamaannya, beliau enggak mau datang ke pintu para penguasa segitunya buat ngejaganya. Karena beliau khawatir masuk ke dalam golongan orang-orang yang berjalan ke depan para penguasa. Lanjut, waqila, dan ditanya kembali, mal jayyuf, apa itu jayyuf ya Rasulullah? Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, An-Nabbash. Nabbash. Siapa Nabbash? Tukang gali kubur. Nabbash itu tukang gali kubur. Lah, kok masuk surga? Ae sarrakul akfana minal kubur. Sarrakul akfani minal kubur. Pencuri kain kafan dari kuburan. Tukang gali itu. Iya, bukan profesi gali kuburnya. Nabbash itu pencuri kain kafan dari kubur. Ternyata ini termasuk kepada perbuatan dosa besar. Kalau Rasulullah sebutkan tentang profesi ini, berarti memang ada orang yang profesinya tukang nyuri kafan. Berarti ada kisahnya kalau begitu, ternyata memang benar.
Syekh Nawawi Al-Bantani sini cantumkan sebuah riwayat kisah yang bersumber dari seorang salafun as-salih, ulama salaf. Qala ba'du salaf, telah berkata seorang ulama salaf. Ini kisah tentang tukang gali kubur. Mandra. Ya. Kana bi baladina nabbashun. Ada di negeri kami nabbashun, seorang penggali kubur. Wa kana fil baladi qadin salihin. Dan ada di negeri tersebut qadin salihin, hakim yang saleh. Di sebuah negeri hiduplah ya satu orang, seorang gali kubur, dan hidup pula seorang hakim yang saleh. Falamma qarabat wafatuhu, maka tatkala telah dekat saat kematiannya hakim yang saleh, da'a, maka sang hakim memanggil zalikan nabbasya, kepada penggali kubur tersebut. Udah deket-deket mau meninggal, hakim yang saleh ini memanggil penggali kubur tersebut. Waqala, dan berkata sang hakim qadin saleh, laqad balagani, telah sampai kabar kepadaku, annaka tusrikul akfana, bahwasanya engkau suka mencuri kain kafan. Wah, bocor berarti ini. Sang hakim sudah tahu ya. Tusriku ya. Waqad danat wafati, dan sungguh telah dekat waktu kematianku. Waqad a'dadtu qimata kafani, dan sungguh aku sudah menyiapkan harga kain kafanku. Fakhudhul ana, maka ambillah uang atau ambillah harga kain kafanku sekarang. Wala tahtikni fi qabri, dan jangan kau rusak kain kafan dalam kuburku. Jadi, hey Nabash, saya tahu ente punya profesi tukang nyuri kain kafan. Ini sekarang saya udah sekarat, tolong, saya udah nyiapin duit seharga kain kafan saya, ini ambil sekarang. Tolong nanti kain kafan saya jangan dicuri. Ini buat ente duitnya, ambil. Gitu kira-kira. Ya. Fa'ajabahun nabbashu ila dhalika, maka menyetujuinya Nabbash, tukang gali kubur, kepada permintaan Qadi. Iya. Falamma ja'a waktu mautihi, maka tatkala telah datang waktu kematiannya qadin salih, sami'an nabbashun na'iya, maka an-nabbash, si tukang gali kubur itu mendengar an-na'iya. Na'i itu kabar kematian, kata kita. Kabar kematian. Iya, dengar, oh udah meninggal sang hakim. Fa akhbaro zaujatahu, maka ia memberitahu istrinya bima waqa'a ma'al qadi, tentang apa yang pernah terjadi antara dia dengan sang hakim. Diceritain tuh kejadian waktu itu. Gua dikasih duit nih. Iya, faqalat, maka berkata istrinya ihdharhu. Hati-hati, Bang, gitu bahasa kitanya mah. Ihdhar, bye-bye, Bang. Ah, ngeri, Bang. Gitu bahasa kita mah. Ihdhar, hati-hatilah hu kepada sang qadi. Hati-hati, Bang. Ah, Abang udah ambil duitnya. Abang udah janji enggak bakal nyuri kapannya. Jangan, Bang. Gitu kira-kira. Falamma dufina, maka tatkala dimakamkan sang hakim, saro fi nafsihi, maka bergairahlah dalam dirinya ayyush riqa kafanahu, untuk mencuri kain kafannya. Ya, sarok, bergejolak. Bergejolak, bergairah, itu berkeinginan. Bergejolak di dalam dirinya ayyush riqa kafanahu, untuk mencuri kafannya. Menang banyak nih orang. Duit udah dikasih, ya, tapi masih dasar hobi ini. Ini hobi, berarti kepengen buat mencuri kain kafan. Faqalat zaujatuhu, maka berkatalah istrinya, la taf'al, jangan dilakukan, Bang, jangan. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hadikumullah wa yuslihu balakum. Falam yaltafit ila qawliha, falam yaltafit,
maka tidak menghiraukan itu si Nabbash ila qawliha, kepada ucapan istrinya. Padahal bininya udah nyegah, lataf al, bang jangan lakuin bang. Ya. Faham yaltafit ila qawliha, tapi dia tidak menghiraukan kepada ucapan istrinya. Falamma hadaral qabra, maka tatkala dia telah datang ke pekuburan, wadakhala fihi, dan dia masuk ke dalam kubur. Ya, masuk. Emang dasar hobi, enggak takut. Fa'idhan, maka tiba-tiba. Fa'idhan, di sini bukan idha itu. Fa'idhan, maka tiba-tiba. Idhan. Karena setelah idha, pasti fi'il. Ini mah isim. Berarti bukan idha ini. Idhan kalau gitu. Kalau idha, setelah idha, pasti fi'il. Tapi ini setelah idha, bukan fi'il, tapi isim. Berarti bukan idha, idhan. Fa'idhan, maka tiba-tiba. Al-mayyitu qad ajlasa. Mayit sudah dalam keadaan duduk. Mayit sudah dalam keadaan duduk. Ya Allah. Faqala ahadul malakain. Bahkan Allah takdirkan si Nabbash, ya, si tukang gali kubur, bisa melihat pemandangan saat dua malaikat Munkar Nakir datang. Allah. Iya. Makan betul. Benar-benar Allah tampakin di sini. Faqala ahadul malakain, maka berkata salah seorang dua malaikat, lil akhara, kepada yang lain. Syamma rijlaihi. Syamma rijlaihi. Ciumlah dua kakinya. Gitu. Cium apa, di hirup-hirup, ya mengenduslah. Ciumlah dua kakinya. Fasyammihima, maka ia maka menciumlah, mengenduslah kedua kakinya. Waqala, dan berkata malaikat yang ngendus, berarti Munkar nih yang ngendus, ya. Ya. Laisa fihima syai'un, tidak ada di kedua kakinya itu suatu apapun. Innahu lam yas'a bihima, karena bahwasanya dia tidak pernah berjalan dengan dua kakinya. Fi maksiatin qattun, dalam maksiat sama sekali. Fi maksiatin qattun. Hakim tadi tidak pernah menggunakan kakinya untuk berjalan ke tempat maksiat manapun. Masya Allah. Diendus malaikat. Wangi ini mah. Wah, enggak. Aman. Faqala ya syamma yadaihi. Ciumlah dua tangannya. Ya, cium ya. Hiruplah dua tangannya. Enduslah dua tangannya. Fasyammihima, maka ia mengendus dua tangan tersebut. Waqala, dan berkata, lam ya'mal bihima maksiatan. Dia tidak melakukan dengan dua tangannya maksiat sama sekali. Masya Allah, orang soleh ini. Kakinya tidak pernah maksiat, tangannya tak pernah maksiat. Qala, maka berkata lagi malaikat, syamma aynaihi, cium dua matanya. Fasyammihima, maka ia mencium dua mata. Wa qala innahu lam yanzur bihima ila muharramin qattun. Sesungguhnya dia tidak pernah melihat dengan dua mata tersebut kepada perkara yang diharamkan sama sekali. Ila muharramin qattun, kepada perkara yang diharamkan sama sekali. Matanya tak pernah digunakan untuk melihat perkara yang haram. Subhanallah. Faqala syamma sam'ahu. Sekarang cium pendengarannya. Endus pendengarannya. Fasyamma ahada udhunaihi. Maka mencium salah satu dari dua telinganya. Falam yajid syai'an, maka malaikat tersebut tidak menemukan apapun. Telinga yang kanan harum. Summa syammal akhra, kemudian mencium telinga yang sebelah kiri bagian lainnya. Fawaqafa, tiba-tiba terdiam. Malaikat tersebut terdiam. Faqala, maka bertanya ahadul malakain, malaikat yang tadi nyuruh nyium, ma wajadta, apa yang kau temukan di situ? Qala. Apa tuh tulisannya di situ? Ba'du ya? Ba'du natnin. Sebagiannya bau busuk. Ba'du natnin. Ba'du natnin.
nat nun an ba'du nat nin. Nat nin. Sebagiannya bau busuk. Nah, qala, berkata malaikat tadi, atadri ma hadihin natnah, natnat, natnah. Apakah kau tahu bau busuk apa ini? Natnah. Innahu asgha bi ihda sam'aihi. Sesungguhnya dia asgha mendengar lebih seksama. Mendengar lebih seksama. Asgha itu mendengar lebih seksama. Bi ihda sam'aihi, dengan salah satu telinganya, ila ahadil khasmaini, kepada salah satu dari dua orang yang bertengkar, bertikai. Ada dua orang bertikai, dia lebih condong kepada salah satu orang. Kan hakim. Dua orang lagi bertikai, ternyata dia lebih mendengarkan kepada satu orang, tidak berbuat adil. Telinganya berada sebelah. Telinga doang, ingat. Telinga yang sebelah. Iya, oh sebelah. Yang kiri, belar sebelah. Itu doang kesalahannya. Ya, aksaro minal akhar, lebih banyak porsinya dari yang lain. Jadi dia lebih mendengarkan yang satunya ketimbang yang satunya. Aksaro minal akhar, porsi dengarnya lebih banyak daripada yang lain. Maka malaikat yang satu menyuruh fanfukh fihi, fanfakh ya, fanfakh fihi. Tiuplah telinganya. Falamma nafakha fihi, maka tatkala malaikat meniup telinganya, kharajat minhu narun imtala al-qabra minha narun. Masya Allah. Kharajat minhu, maka keluarlah dari telinganya narun, api. Imtala al-qabru, maka penuhlah pekuburan minha, darinya narun, akan api. Kuburnya langsung penuh dengan api. Ditiup kupingnya, fuh! Keluar api segede-gedenya. Brrrr! Keluar api segede-gedenya dari telinga tersebut. Hangus terbakar tubuhnya. Padahal kakinya tidak pernah dipakai maksiat. Tangan enggak pernah maksiat. Mata enggak pernah maksiat. Telinga yang sebelah enggak maksiat, cuman telinga sebelah kiri doang. Itu cuma gara-gara lebih mendengarkan keluhan seseorang ketimbang yang lain. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya Allah, ini segitu aja udah. Penuh dengan api itu kuburannya ya. Ya. Padahal ini orang-orang soleh. Orang soleh, saudara. Ya Allah. Ya. Makanya buat kita yang di, ya Allah, oleh Allah diberikan apa, suatu kejabatan atau suatu keadaan yang untuk memutuskan kondisi orang lain, makanya kudu adil gitu. Ya Allah, takut ya, takut kita nggak berbuat adil gitu ya. Kita lebih condong sama yang atuh aja, kayak begini hukumannya, keluar api dari telinganya. Apalagi emang kalau kita kagak adil. Bagaimana kalau yang betul-betul gak adil memenangkan yang curang? Kayak bagaimana itu? Falahiqa basaran nabashi fa'ama. Falahiqa, maka mengenai itu api. Basaran nabashi, mata si nabash, tukang gali kubur. Fa'ama, maka buta matanya. Apinya kena mata si nabash, maka buta matanya. Secara enggak langsung dia udah lihat sendiri, kalau orang sebaik hakim ini aja kayak begini di alam kuburnya, bagaimana saya yang tukang nelanjangin mayit? Ya kan kapan dicuri? Nelanjangin mayit, kayak apa dosa saya? Nah ini singkat ceritanya, panjang ceritanya beliau bertobat, matanya buta. Tapi sebelum buta, sudah Allah perlihatkan bagaimana dahsyatnya adab kubur dengan dosa yang sedemikian kecilnya. Masya Allah. Kada fi qam'in nufus, kada fi qam'in nufus. Seperti itu di dalam kitab qam'un
Nufus. Itu kisahnya dari kitab Qam'un Nufus. Ini saudara, ya ternyata kalau kita lihat kisah ini, seorang hakim yang begitu luar biasa amalnya pun masih saja mendapatkan azab kubur. Ya, karena ternyata sedikit perbuatan salah yang pernah dia perbuat mendatangkan azab kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayo deh ya, banyak-banyakin amal yang bikin kita selamat dari azab kubur.